Kemudian sebelum di Malaysia hari ini, kita nak berbicara berkenaan dengan pelaburan digital. Ini satu yang memerlukan pemahaman sebenarnya berkenaan dengan pelaburan digital ni. Kerana ianya kalau kita tak faham, memang sampai bila kita tak akan boleh menerima cara dan juga kaedah ini. Jadi kita nak bersama dengan dua tetamu kita hari ini, iaitu Kamal Muhammad Noor merupakan perunding pelaburan di sebelah kiri saya ini, dan di ujung sana merupakan Muhammad Faisal Muhammad Noor, juga perunding pelaburan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Orang kaya ni, macuk bau duit depan ni bau duit. Okey, kita bercakap dengan pelaburan digital. Sebelum ni kita dengar macam-macamlah brand dan sebagainya, e-commerce banyak. Tapi ini kali Kazuki yang dibawa diketengahkan. Ya. Apa sebenarnya yang nak dikongsikan? Katanya satu kaedah pembayaran yang sekarang ini belum lagi lah diterima sepenuhnya lah, kan? Jadi benda baru. Menjadi benda baru. Okey, terima kasih ya, Pak Hai. Okey, cryptocurrency. Sebelum kita nak cerita pasal Kazuki Coin, kita nak cerita pasal apa itu cryptocurrency yang kata jadi satu ledakan baru hari ini. Saya rasa selepas yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita berucap di Carnival Usaha Desa di PWTC yang lepas, menceritakan apa itu blockchain, apa itu blok rantaian. Jadi sebenarnya cryptocurrency ini merupakan pengurusan aset digital. Yang tak nampak. Orang kata mana asetnya tak nampak. Tetapi dia dah menjadi satu fenomena bermula pada tahun 2009 lagi. Tapi dia kadang-kadang ni kalau tak faham tu dia jadi makin kusut, tak faham kan. Dan yang jadi puncanya bila mana pemahaman itu disalahertikan dan digunakan sebagai satu unsur-unsur yang tak sihat. Yang sering dikaitkan dengan macam scam. Scam, penipuan, collection, mengumpul cepat kaya, kan? Cepat kaya sebagainya, kan? Jadi di sini kita di Kazuki Coin ini merupakan satu nama baru yang mendapat sentuhan teknologi daripada India. Jadi kita menggunakan kata blok rantaian kami sendiri dan mempunyai yang kata kriptografi. Ni pun cerita kriptografi. Faham ke tidak kriptografi ni? Kriptografi dan juga apa itu algoritm? Apa itu yang kata bagaimana kedua-dua ini dia merupakan sesuatu benda yang dikaitkan dengan matematik. Jadi kalau cerita tentang matematik ini benda yang susahlah, tapi dapat dihuraikan dengan lebih mudah menggunakan komputer. Baik. Ya. Sebelum kita serabut, okay. Saya nak tanya saja, mungkin boleh terangkan dia ini macam mana? Sebab satunya bila kata blockchain, blok rantaian, kita perlu wujud satu komuniti dia, baru kita boleh akan berlakunya, boleh berlangsungnya dengan mudah, kan, pertukaran. Contoh macam mana? Kalau sekarang ni kita ada cash, kita ada wang tunai, kita ada kredit card, debit card. Kalau melalui cara kaedah pembayaran begini, bagaimana? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebenarnya yang kita tahu sistem barter bila mana kita mempunyai satu kaedah di mana anda bersetuju untuk memberikan sesuatu yang anda ada dan saya memberikan sesuatu yang saya ada. It's not sistem sama ada anda suka dengan suka barang yang dengan saya dan suka sama suka. This is the thing yang kita menggunakan balik sistem barter tu. Ya, ya. Contohnya katakanlah kita ada wang tunai RM10 ataupun kita ada kad, debit card atau kredit card, kita membeli barang. Katalah ni harga RM10. Harga RM10. Mai lelong RM10 mai lelong RM10. Jadi pembeli dan penjual bersetuju. Jadi kaedah yang kedua kita guna pakai ialah mempercepatkan proses yang mana kita RM10 nilai RM10 ni kita beli Kazuki Coin bermaksud kita membeli aset. Aset ni dia atas bawah dia boleh naik ataupun boleh turun. Dan katakanlah Fariha di China. Takkan saya nak tukarkan duit US, nak jadikan renminbi lagi, nak hantar ke China. Jadi kaedah pembayaran kita lebih senang kerana kita menghantar aset. Dan di sinilah ada penyelesaiannya. Aset tu nak dapatkan wang fiat bagaimana? Jadi di sinilah kita mewujudkan exchanger. Itu alat di mana pusat pertukaran menjadikan wang fiat balik semula. Jadi nampak begitu complicated, tetapi kita melihat memikirkan dia menjadi satu alat pembayaran pada masa hadapan.
Maknanya kita kena belilah. Katalah Kazuki coin tu. Ha, kena beli. Harga berapa kalau katalah? Pada bulan 7 2017 yang lepas ya, baru 32 sen USD. Okey. Hari ini dah meningkat kepada RM3.55 sen USD. Hari ini. Maknanya satu coin tu harganya itulah. Ha, cuba bayangkan Fariha, kalau kita waktu itu ada 1000 coin dengan nilai cuma RM320 USD. Hari ini aset kita dah ada 3000 berapa ribu? Hampir 10000 USD dan kita boleh berbelanja menggunakan kripto kita tadi ataupun Kazuki coin kita tadi untuk membeli. Tapi kena ada community itulah. Kena ada community itulah, pangkalan data semuanya kan, untuk transfer. Konsepnya macam online my bank tu. Online bank tu kan. Kita masukkan gitulah. Yeah. Okey, tapi kita nak tahu Cik Fazal, sejauh mana benda ni kita nak elakkan daripada satu orang kata scam ataupun selamat dah digunakan. Elakkan daripada penyalahgunaan. Ya. Seperti mana sistem yang digunakan di di bank. Kita lepas kita buka account dan bank akan providekan kita last page untuk KYC, know your customer. Dalam tu kita mempunyai access to the identity customer yang sebenar, detail tentang di mana dia tinggal, pengenalan diri dan juga account yang dia ada. So all this akan disimpan di dalam pool kita, pengkalan data, pengkalan data kita. Dan if anything happen, kalau required by authority, so kita akan providekan untuk authority. So dia tinggal kita ada secure. Jadi kita mempunyai tiga lapis apa yang kita katakan sebagai bagaimana kita kontrol, ya, bagaimana kita monitoring dan akhir sekali bagaimana report boleh keluar. Jadi blockchain atau rangkaian blok ini merupakan satu pengkalan data secara ledger, public ledger. Betul. Yang mana individu yang membeli Kazuki coin dia boleh akses. Dia tahu ke mana perginya semua ahli. Dia tahu. Dia seorang. Oh, dia seorang. Yang dia seorang. Oh. Okey. Dia tahu ke mana ke mana pergerakan in and out. Jadi dia sebagai satu alat untuk sebagai ledger awam dia, ledger umum dia. Jadi dia tahulah tak hilang. Kalau kita simpan duit dalam poket itu pun tak tahu ke mana pergi. Kan? Ada contoh ke akaun pengelolaan data you all? Ada. Kita ada pengkalan data kita dan kalau mereka yang berminat nak mengetahui ataupun nak memahami, anda boleh terus ke apa tu, ada Android. Kita menggunakan Android, boleh download secara percuma, muat terus secara percuma di KP. Ataupun mereka nak mengetahui apa itu Kazuki, boleh lari terus di laman sesawang kami, www.kazukicoin.net. Maksud kazukicoin.net. Jadi dia ini sistem pelaburan yang barulah. Orang kata kalau pelaburan boleh kaya. Kita macam mana? Kita tak boleh katakan dia sebagai sistem pelaburan sebenarnya. Kerana kita menggunakan atau kaedah katakan pengurusan aset. Lebih kepada bagaimana menyelesaikan permasalahan pada hari ini, yang mana kita boleh membeli dan membelanja atau menggunakan orang kata tanpa batas sempadan. Contohnya sekarang ni kan, kita teringin nak tengok dalam laman web ataupun kita nak membeli belah di luar negara. Tapi masalah kita cara nak bayar. Teknik membayar, payment gateway. Jadi di sinilah tujuan kami di Kazuki untuk memudahkan jaringan perniagaan pembayaran sebenarnya. Ini lebih kepada membeli. Ya, kan? Membeli dan juga orang kata trend sekarang. Kalau kat China, Fariha, mana ada orang bawa duit lagi? Semua scan and pay. Semua scan dan bayar. Dan bayar. Jadi kalau itu merupakan satu cara atau kaedah di Malaysia pada hari ini, saya percaya masyarakat dah celik minda, dah tahu tentang orang kata IT, digital sebagainya dan amat mudah untuk kita memperkatakan tentang satu alat pembayaran yang terbaik dari Malaysia untuk global pasaran dunia. Okey. Saya tanya Cik Faisal, Kazuki coin ni dia
sebelum ni kita ada dengar ada juga yang dia tak mengikut jenis mata wang. Ya. Yep. Kan? Dia macam dia nama coin duit tapi macam emas. Dia punya nilai itulah. Saya nak tanya yang ini bagaimana? Dia ikut dia ada nilai mata wang ke macam ikut currency negara-negara tertentu ke? Sebab okay, saya difahamkan juga kalau yang ini dia tak sekejap boleh jatuh, sekejap boleh naik. Kadang-kadang kita takut juga kan rugi dan naiknya. Cantiknya di Kazuki bila mana kita harga adalah peg to USD. Dan di mana juga kita berada, di Indonesia kita akan convertkan kepada USD ataupun di India kita akan convertkan kepada rupiah. Sama ada di Malaysia kita boleh convertkan kepada ringgit. So dalam Kazuki kita memberi satu keadaan bila mana kita menyenangkan. Kalau boleh dikatakan dia mempercepatkan dan secure, selamat dan convenient untuk orang ramai. This is what kita offer dekat Kazuki Coin. Tapi kena orang punya diri tu kena sentiasa bersedialah. Turun naik tu. Dia kena tahulah, kena bersedialah kan. Yang bimbangnya ialah mereka memikirkan keselamatan. Yang sejauh mana kata Kazuki itu boleh memberi mereka nilai tambah dalam kewangan. Ini sebenarnya. Sebab orang yang banyak sangat dah penipuan macam mana. Betul. Ni. Orang tengah penipuan mungkin boleh. Sebab benda-benda ni yang dicemari adalah disebabkan itulah. Kes penipuan. Yang mengambil kesempatan. Yang ambil kesempatan atas kelemahan masyarakat tentang kata digital new digital currency. Jadi disebabkan itu kami di Kazuki membuat sesi pencerahan di seluruh negara. Kami menjalankanlah apa itu sesi business opportunity program kami, penerangan, pencerahan dan peringkat awalnya keyakinan masyarakat itu tak berapa sangatlah disebabkan pencemaran-pencemaran macam pencemaran alam lah jadi kan. Jadi kami hanya nak membantu kata memberi meringankan beban kewangan masyarakat tentang beralih arah daripada pembayaran daripada wang fiat ataupun debit card atau kredit card kepada satu alat pembayaran yang menggunakan kaedah digital asset ataupun kita panggil sebagai pengurusan aset. Jadi dengan adanya Kazuki di Malaysia ini banyak lagi merchant-merchant akan wujud. Kami dah ada kedai runcit yang menerimanya. Kami dah ada pasaraya yang menerimanya. Kami juga ada kalau nak servis kereta ke apa dah bayar dengan Kazuki. Jadi kita dulu membeli dengan harga rendah, sekarang ni dah harga tinggi. Kenaikan dalam 20%, 30%. Mereka menggunakan ini sebagai satu alat pembayaran. Jadi super saya yang baru ni, sahabat saya daripada Malaysia, dia pergi ke Bandung. Bawa telefon, kawan dia kata, cantik telefon harga berapa? RM1,400. Okey, saya transfer Kazuki ke you, boleh tak? Okey, dia terima. Jadi tak perlu nak bayar dengan duit rupiah, bawa balik. Ini satu kreativiti yang baru. Bayangkan dulu kita belajar sejarah, sistem barter itu mula-mulanya. Jadi digunapakai tapi lebih teknologinya lah. Dia sebenarnya sistem barter, tetapi security itu atau keselamatan lebih terjamin. Itu, dia menggunakan kaedah tentera. Yang tentera yang hantar coding. Code most kan? Coding. Dia gunakan yang itu dengan butter trade atau sistem butter. Dia gabung sekali. Itu dia. Seperti tentera. Kalau kita memang balik pun dulu kalau cara membayar secara online pun dulu kita tak terfikir kan? Tak terfikir. Tapi ini salah satu yang mungkin 10 tahun akan datang. Kalau siapa yang kaki shopping di online tu, mungkin inilah. Maknanya komuniti ini yang... Masa dulu pun, Fariha, bank pun pening kepala. Waktu tukar buku kepada kad. Kan? Masuk orang-orang kampung-kampung macam saya kan. Tak nak. Takut. Takut orang sebab kita fikirkan itu adalah wang kita kan. Takut kalau mudah. Hilang PIN dan sebagainya kan. Yang kita takut hilang ingatan ya sebenarnya. Takut. Baik. Kalau untuk kita boleh berlanjut berkenaan dengan Kazuki kan, boleh sekali lagi di... Di kami punya laman sesawang kazukicoin.net ataupun terus ke Facebook kami di Kazuki Kazuki Coin Malaysia. Kami punya Facebook lah. Kita punya Facebook dan anda boleh terus kata dia sudah Kazuki dah jadi viral sebenarnya. Dah boleh nampak di mana-mana Facebook, Twitter ataupun Instagram membicarakan tentang the new norm yang kita bawa hari ini.
dan insyaallah kita punya kata perancangan untuk mewujudkan sebanyak POS, point of sale, merchant, portal pelancongan pun boleh menggunakan Kak Zuki. Yeah. Yang nak kata homestay ke ataupun dalam bentuk e-hailing, ticketing dan sebagainya, dan kita nak jadikan ia sebagai pembayaran bil-bil setempat. Yeah. Mungkin memerlukan waktu dan juga pemahaman untuk kita mencapai penerimaan itulah. Bagi masa pada kami untuk buat pencerahan dan memastikan bahawa. Terima kasih kepada Cik Kamal Muhammad Noor dan juga Cik Muhammad Fisa Muhammad Noor di atas perkongsian ini sebenarnya untuk berkongsi lebih lanjut pemahaman kita lah kepada berubahnya transformasi kita ini teknologi untuk sistem pembayaran dan melihat bagaimana aset-aset ini dapat diuruskan. Dan kita nampak sebenarnya keluar masuk kita tu nanti macam mana. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan artis kecil molek cantik. Namanya Zizi Kirana. Semuanya selepas ini.